Selamat datang di YouTube channel Demon Zed. Di video ini saya akan memberikan tutorial menggunakan aplikasi yang bernama Grandvity. Sini aplikasinya sudah saya buka. Welcome to Grandvity. Oke, kita tekan berikutnya. Mode bekerja kalian pilih ya. Sini ada pilihan My device is not root. Jadi ini kalian handphonenya yang belum di root, kalian pilih ini. Nah, sini juga My device is root. Ini khusus handphone yang sudah di root. Mungkin saya akan pilih My device is not root karena handphone saya ini belum di root ya. Jadi saya akan memilih ini. Tekan recordnya. Sini ada smart hibernasi. Sini kalian from using. Nah, ini mungkin di atas Android 5.1.1 kalian harus memberi izin dulu ya. Ini kita beri izin dulu. Ini tekan Grandvity-nya. Kalian izinkan. Balik lagi. Nah, sini sudah ready dan finish. Sebelum kita melanjutkan, saya akan memberitahukan apa itu fungsi dari aplikasi Grandvity ya. Fungsinya adalah mungkin kalian yang merasa HP-nya lag karena penggunaan RAM terlalu banyak ya, atau mungkin juga kalian handphonenya merasa boros ya, gitu penggunaan baterainya. Nah, kalian bisa coba menggunakan aplikasi Grandvity ini ya. Oke. Kalian di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sini kalian buka pengaturan Androidnya dulu, membuka keamanan dan buka admin perangkat. Kalian beri izin lagi aplikasi Grandvity-nya, aktifkan. Sudah diaktifkan. Kemudian kalian buka lagi akses, kalian buka akses. Sini kalian beli izin lagi. Nah, ini untuk yang non root ya. Mungkin kalian yang udah di root mungkin nggak usah. Oke. Kita balik lagi ke aplikasi Grandvity-nya. Sini kalian buka pengaturan Grandvity-nya. Pengaturan undang kerja non root. Nah, ini kalian HP-nya yang belum di root. Nah, untuk mengaktifkan fitur ini ya, kalian harus membutuhkan PC atau laptop untuk mengaktifkan fitur ini. Tapi kalian handphonenya yang sudah di root bisa langsung mengaktifkan fitur ini. Di video selanjutnya mungkin saya akan memberikan cara untuk mengaktifkan ini fitur ini untuk non root.
karena ini belum diaktifkan, kita lewatkan. Ini kalian aktifkan notifikasinya. Whitelist belum ya, kita lewatkan. Backup juga harus diaktifkan dulu. Ini benar otomatisnya tadi ya, sudah saya beri izin. Quick notifikasi kita aktifkan. Jangan hapus murid tawan. Sini kalian beri izin lagi, izinkan. Nah, ini eksponen base khusus untuk yang root ya, yang sudah terinstall aplikasi eksponen. Ini aplikasi yang juga sama harus diaktifkan. Auto hibernasi aktifkan. Kemudian kalian tekan ini tambah. Nah, sini kalian pilih aplikasi yang kalian matikan ya. Yang saya akan pilih sini. Kalian tampilkan semuanya biar semua aplikasinya terlihat. Saya akan matikan nih. Jika sudah semua, kalian tekan centang nih. Kemudian tekan Z nih. Dia akan mematikan aplikasi yang tidak kalian gunakan. Ini akan menghemat baterai dan RAM, penggunaan RAM di handphone kalian. Ini secara akan otomatis akan mematikan. Oke. Okay. Ya, caranya cukup mudah kan? Mungkin video tutorial kali ini cukup. Kalian tunggu video selanjutnya dari YouTube channel Diamond Zen.